Yang Mulia Kanselir Olaf Scholz, hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat datang di Paviliun Indonesia, paviliun yang didesain khusus mengikuti bentuk dari kapal tradisional Indonesia, kapal pinisi. Kami ingin menghadirkan semangat Indonesia dalam mengarungi tantangan masa depan. Kapal pinisi ini kami memiliki kompas yang kami namakan Peta Jalan Making Indonesia 4.0. Sebagai navigator transformasi industri di Indonesia, saya mengajak Bapak-Ibu ke pavilion ini untuk melihat Indonesia sebagai land of opportunity dan sebagai hub manufaktur masa depan. Kapal pinisi ini memiliki dua tiang layar utama dan 7 buah layar. Dua tiang layar utama mencerminkan fondasi transformasi Indonesia, yaitu hilirisasi industri dan percepatan transisi energi bersih. Sementara simbol 7 layar mencerminkan sektor prioritas yang dipromosikan oleh co-exhibitors: makanan, tekstil, otomotif, elektronik, kimia, alat kesehatan, dan farmasi. Percepatan transformasi industri Indonesia akan berkontribusi bagi bangkitnya ekonomi kawasan dan ekonomi global. Maka dengan spirit of infinite journey, let's sail together and accelerate industrial transformation for better world. Because invest in Indonesia means invest in a brighter future. Maka dengan ini, Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023 secara resmi saya buka. Terima kasih.